Antara dia cuma pembantu kasar. Bukan pembantu kasar. Doktor ada bukti ya? Doktor ada gambar ke pengendalian ke? Saya ada bukti-bukti tapi itu diserahkan kepada pimpinan pusat dan juga saya. Saya kecewa kerana dia kawan baik saya. Itu kata Timbalan Ketua Cabang Rembau Dr. Esteram selepas seorang ahli parlimen membuat laporan polis mendakwa beliau tidak membayar hutang. Katanya dia juga tidak tahu motif ahli parlimen itu berbuat demikian dan mengapa ia baru ditimbulkan menjelang pilihan raya kecil PRK Rantau. Semalam tular di laman sosial mengenai tindakan seorang ahli parlimen membuat laporan polis terhadap Esteram atas dakwaan dia tidak membayar pinjaman yang dibuat untuk pembelajaran anaknya. Apabila ditanya sama ada dia ada menghubungi ahli parlimen terbabit untuk bertanyakan mengenai perkara itu, katanya dia tidak berhasrat untuk berbuat demikian. Jadi saya ni kalau cakap. So, saya buat laporan polis berkenaan tuduhan kenal. Saya. Saya akan bincang dengan pimpinan pusat untuk ambil-ambil apa tindakan yang saya nak ambil.